USD Yen bearish, cari sinyal valid. Bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di bawah area kritis. Jika pergerakan USD Yen tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 115,38 sampai 115,54, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 114,55. Sebaliknya waspadai jika harga USD Yen terus bergerak ke atas dan menembus level 115,54, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 115,84. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 Januari tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.